Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sedikit berbeda ya. Kan ni kumpul? Kita hari ini membahas mengenai saya buat vlog terkait kalau istilah orang Aceh itu jika bun pakat lampu jerat dan segala. Jadi hari ini sebagai informasi, ini dibuat kurang lebih sekitar 20 hari sebelum hari H ya. Jadi semua masyarakat itu ikut terlibat membuat ini. Jadi dan yang perlu digarisbawahi, ini adalah semuanya handmade ya, buatan tangan semua. Ini coba dilihat ya bersama, semua masyarakat itu terlibat. Termasuk saya yang buat video ini juga ikut terlibat lah, walaupun kecil keterlibatan saya ya. Jadi terlihat ini adalah bagian menaranya, kurang lebih ketinggiannya sekitar 3 meter. Kemudian ini adalah bagian yang ribut, ini adalah gensetnya. Semua masyarakat itu terlibat ya, sedang dipasang itu. Ini sedang terlibat pembuatan lampu apa ya? Lampu ya. Cuman yang keren ya di sini adalah ini adalah bagiannya handmade semua. Ini dibuat dengan tangan semua, bukan dibeli ya. Lampu ini dibuat Muhammad ini dengan tangannya, dilukis ya dengan tangannya. Coba Anda lihat semua. Ini adalah desainnya adalah di bagian depannya adalah Ka'bah Baitullah ya, karena ini hari raya Idul Adha. Sedangkan bagian belakang masjid. Yang kerennya tetap saya bilang, semuanya diproses dengan handmade. Semuanya diproses dengan handmade. Ini bagian samping ya. Anda akan berpikir ini seperti kain ya. Ternyata ini adalah dicet. Namun ininya dipasang tali ya. Jadi dari jauh terlihat seperti kain yang menggantung. Ini Ka'bah desainnya. Keren ya. Oke ya, kita telisik lebih jauh. Yang ini kita telisik lebih jauh bagaimana handmade-nya ini ya. Yang pertama adalah ini adalah pinang keren lah tentunya ya, pinang ini. Coba Anda lihat ini ya, bagian besar ya, saya naik ya biar lebih ini. Dekoratif ini adalah handmade ya, bukan hasil print out ya, di handmade, dibuat dengan tangan. Kemudian yang paling menakjubkan adalah ini. Ini juga lampu handmade, semua dibuat dengan tangan. Lampu handmade, oke. Okay. Ini adalah tampilan kubahan dari atas, dari dekat. Juga handmade semua ya, made in handmade. Makanya ini jadi wah keren. Walaupun teknologi sudah maju ya, ini semua dilukis dengan tangan ya, semua dilukis dengan tangan, bukan hasil print out. Ini lagi-lagi ini jadi nilai lebih ya. Oke ya, coba kita lihat fitting di dalam. Ini adalah bagian sheikh ya, penyairnya, tempat duduk penyairnya. Ini juga ada satu lampu. Lampu ini juga buatan handmade tangan ya. Ini handmade tangan dari buah kelapa yang sudah tua. Jadi ini didesain, lagi-lagi ini handmade tangan ya. Hasil handmade tangan semua. Ini adalah bagian sheikh. Ini didesain dengan coraknya Aceh ya. Corak Aceh. Oke. Kita keluar.
Ini adalah bagian beduknya. Beduk. Ini ya beduk peninggalan ya, tentunya ya, bukan beduk buatan baru. Suaranya coba Anda dengar. Yang kerennya lagi adalah ini kubah, kubah tertingginya. Desain di atasnya adalah bendera merah putih. Dicat dengan bendera merah putih. Kemudian di bagian atasnya adalah bintang bulan. Ini kubahnya didesain dengan tali jerami ya. Tali jerami dipilin sehingga membentuk desain kubah sebuah masjid. Yang keren di sini adalah semua warga ikut terlibat dalam acara ini ya, pembuatan ini. Semua warga ikut terlibat, itu ibu-ibu. Ya, masing-masing punya ya semampunya sih, ikhlasnya. Ada yang memberikan satu ceret kopi, ada yang beli kue, ada yang nyumbang satu lampu, ada yang nyumbang 10 meter kabel. Intinya adalah semua masyarakat Desa Lamtun di sini ikut terlibat. Ini kaum bapak-bapak. Bapak polisi juga. Handmade semua ya. Ini adalah mobil karnaval ya, untuk acara takbiran. Lihat bagaimana indah. Ini dibuat dengan handmade semua ya. Ini adalah Abang Tengku ya, yang akan melakukan prosesi tepung tawar. Ini adat istiadat Aceh ya, prosesi tepung tawar. Ini adalah sedang diberikan air. Tepung tawar, bismillahirrahmanirrahim. Yang pakai jilbab pink itu ibu saya. Prosesi tepung tawar ya. Sedang dibaca doa ya. Tepung ditak sedang tepung tawar. Si tepung tawar. Ini nomornya ya, 39. Sudah hidup. Mayung. Itulah tampilan mobil takbiran dari atas ya. Yang perlu saya tekankan kembali bahwa ini adalah hasil kreasi handmade semua ya. Handmade semua dibuat. Bagaimana, bagus ya kelihatan tampilannya. Ini adalah proses tepung tawar terhadap peserta gerak jalan yang di belakangnya ya. Ini kurang lebih ada sekitar 35 orang sedang ditepung tawari di atas.
prosesi tepung tawar terhadap peserta gerak jalan. Sisi tepung tawar. Ini sedang proses perakitan ulang. Jadi tadi di bawah ini kubah atas, dua bagian di atas itu belum terpasang ya. Karena kalau dipasang terus dia nggak akan lewati pohon-pohon di jalan kampung itu. Jadi ini sedang dilakukan proses perakitan kembali, dipasang sesempurna semuanya. Sedang itu terlihat di depan sedang dipasang ulang ya. Sedang dipasang ulang kembali, dirangkai secara sempurna tentunya ya. Ini ada satu bagian kubah yang belum dipasang ya. Untuk kubah belum dipasang. Ini adalah mobil kebanggaan Desa Lamtun. Ini adalah mobil pengiring ya. Mereka kembali akan pulang ini untuk mengambil peserta pawai. Ini satu bagian kubah juga belum dipasang ya. Ini adalah kondisi mobil pawai takbiran Desa Lamtun dalam keadaan lampu yang belum dihidupkan ya, karena sedang hujan ya. Makanya ini tidak dihidupkan. Kondisi nanti kita lihat perubahannya. Saya rasa Anda akan terkagum-kagum dengan hasilnya ya. Ini kondisi mobil dari Desa Lamtun setelah lampunya menyala. Coba Anda lihat bagaimana estetikanya, kondisinya. Bagaimana indahnya estetika dia buat. Kondisi mobil kampung Desa Lamtun, estetikanya bisa Anda lihat. Ini tulisannya Rasulullah Nabi Muhammad ya, dari jauh, cuman karena pakai kamera jadi nggak kelihatan tulisan Muhammad, sedangkan ini tulisannya adalah Allah tulisannya. Wah, akan terlihat ya. Allah tulisannya. Ini Papa, ini Muhammad. Ini berarti kita juga. Ini adalah mobil desa saya, Lamtun, akan segera sampai. Bisa kita lihat keindahannya, hiasan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Terima kasih sudah menonton. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.